السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الحمد لله شكر كتاب الله تعالى كما بدأ malam ini dapat bertemu dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan kedatangan ke majlis ilmu ini adalah sebab untuk meningkatkan iman. Kerana Nabi kita SAW telah pun menjelaskan bahawa iman ini memerlukan kepada baja ini. مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ مِنْ هُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا. Sabda baginda SAW yang maksud perumpamaan kebangkitan aku ini, kedatangan aku, putusan aku kepada manusia adalah seumpama hujan yang turun kepada bumi. Ada bumi yang menerima air menjadi basah, subur, menumbuhkan pokok-pokok. Ada bumi yang sampai air padanya dia bertakung. Ada bumi yang turun air padanya, menyerap air tersebut, tidak tinggal sedikit pun di permukaannya, umpama padang pasir yang halus itu. Maka mudah-mudahan kita jadi bumi yang subur, menumbuhkan pokok-pokok padanya dan menjadi manfaat kepada orang yang tinggal sekelilingnya. Maka perbincangan kita pada malam ini berkaitan dengan satu perkara yang penting dalam hidup, iaitulah pesan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wa aqimus salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Selalu kita dengar pesan ini, iaitulah sesungguhnya sembahyang itu mampu mencegah daripada perkara-perkara yang fahsyak dan juga mungkar. Orang sebelum kita pada zaman Nabi SAW menjadikan salat itu satu rawatan, terapi diri terhadap masalah-masalah yang dilalui. Contohnya Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, arihna ya Bilal, rehatkan kami wahai Bilal dengan salat. Sahabat-sahabat Nabi ketika dalam kesukaran, idza fuzi'a fuzi'a ila salat, idza hazamahu amrun fuzi'a ila salat. Dalam hadis yang sahih mengatakan bahawa Nabi kita kalau mengalami sesuatu kekusutan, stres, maka bagi dia agak salat, fuzi'a ila salat, maknanya asra'a ila salat. Jadi hebatnya salat ni tuan-tuan, kerana salat menjadi satu perhubungan di antara langit dengan bumi. Berbeza ibadah-ibadah yang difarukan oleh Allah kepada Nabi Nya Muhammad SAW memandai Jibril datang mengajar kepada Rasulullah SAW, datang mengajar tentang haji, datang mengajar tentang tuntutan zakat. Tetapi bila tiba pada salat, Nabi SAW telah pun dijemput dalam satu peristiwa yang terkenal, yang masyhur, yang kita semua tahu, iaitu Al-Isra' wal-Mi'raj, menunjukkan kepada kedudukan salat itu sendiri. Tuan-tuan di mulia Allah sekalian, satu hari ketika pulangnya Nabi bersama para sahabat dalam satu peperangan, namanya peperangan Zatul Riqa'. Peperangan ini menyaksikan para sahabat Nabi kena pergi berpulang dan mereka tidak memiliki kenderaan untuk dinaiki. Bukan saja tiada kenderaan, malahan kasut pun tidak ada. Tuan-tuan di mulia Allah sekalian, tak ada satu yang boleh melapik kaki. Sehingga kata Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dalam perjalanan ini kami terpaksa pakai kain untuk balut kaki, jadi ibarat stokin. Kemudian bila berjalan dia tanggal, kami terpaksa lilitkan balut kaki. Dan kaki luka-luka rusak nak digambarkan, sangat payah nak diceritakan. Tiba-tiba Musa berhenti bercerita tentang perkara itu bagi mengelakkan menceritakan satu perkara yang akan mengurangkan pahala ibadahnya di sisi Allah SWT. Ini sahabat-sahabat punya style. Bila dia bercerita tentang satu perkara, dia takut perkara itu akan menggugurkan keikhlasan dan pahalanya, mungkin dia stop cerita. Cerita itu terhenti setakat itu saja. Maka umat Islam pun berjaya menakut-nakutkan musuh sehingga mereka berpulang. Dalam perjalanan pulang, mereka mengalami kepenatan yang amat sangat. Tuan-tuan diulangkan Allah SWT, maka Nabi telah pun membuat penggiliran siapa yang nak berjaga, siapa yang nak tidur. Maka dua orang sahabat Nabi telah pun tampil untuk, seorang daripada Ansar, seorang dari Muhajirin. Yang Muhajirin itu merupakan Ammar bin Yasir,
dan Ansar itu namanya Abbad bin Bishr. Kedua-dua sahabat ini merupakan sahabat yang unggul dan punya kesetiaan yang tinggi dalam Islam. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kalian semua tidur, Rasulullah tidur, sahabat semua tidur, kami berjaga malam ini untuk mengawal serangan musuh ataupun apa juga perkara buruk yang boleh berlaku ketika kita semua berehat. Maka ketika mereka berjaga, mereka pun dilanda kepenatan yang amat sangat hutan. Maka Abbad berkata kepada Ammar, wahai Ammar, nampaknya kau mengantuk. Aku rasa kau tidur dulu, nanti kau berjaga di akhir, aku pula tidur. Kita bergili-gili, orang yang kita bertanggungjawab itu pun penat sangat tuan. Maka Ammar pun setuju, mengatakan baik aku tidur dulu. Maka Abbad pun tidak berlengah lagi, terus Allah Akbar sembahyang beliau pada waktu malam itu. Tuan-tuan yang boleh kawasian, kerana menjaga orang Islam tak ada apa nak buat sembahyang Allah Akbar. Ketika beliau pada rakaat pertama baca surah Al-Kahfi, tuan-tuan dia boleh kawal sekalian, macam larat nak baca surah Al-Kahfi sebab terawih kan. Maka beliau baca, tiba-tiba datang panah dari musuh yang sedang memerhatikan mereka. Panah kena padanya. Satu, dia tidak berhenti salat. Dua, panah kena belakangnya, dia tidak berhenti juga salat. Tiga, darah mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Dan beliau pun merasa takut kalau musuh itu menyerang Rasulullah dan para sahabat yang sedang tidur. Maka dia pun mempercepatkan sembahyangnya dan segera membuka sembahyangnya, menamatkan salatnya, menunjukkan Ammar. Dan Ammar pun berkata, wahai sahabatmu, kenapa kau tak kejut aku? Kan kau sedang parah seperti ini di mana? Kenapa tak gerakkan aku? Jawapan Abbad, aku kesibukan dalam khusyuk salat itu, aku enggan untuk membukanya. Tak terasa salat, kerana salat yang khusyuk yang dikerjakan itu tidak menyebabkan dia terasa sakit itu. Cuma dia bimbang, kalau dia tidak buka salat, musuh dia menyerang orang-orang lain termasuk Rasulullah SAW. Maka beliau pun mempercepatkan salat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Masya Allah. Ya tuan-tuan, begitu seronoknya sembahyang walaupun panah kena pada tubuh pun tidak berhenti beliau. Itu juga sahabat Nabi yang bernama Zubair al-Awwam sebagai contohnya, yang badannya kena sembahyang panah, tidak dapat dikeluarkan. Zainal Ali bersama. Maka ketika mereka salat, panah itu, sembahyang besi itu dapat dikeluarkan di tubuh, dia tak perasan. Lalu bertanya kepada orang keliling, apa yang kau buat, abang yang keliling aku ni? Maka mereka menjawab, kami berjaya mengeluarkan sepihan panah yang menyakiti tuan ketika sedang solat. Dia tidak merasa apa-apa, tuan-tuan di beliau Allah sekian. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Masya Allah, Tabaraka Ta'ala. Kita beralih mula pada zaman tabi'i, ada seorang bernama Silah bin Asyam radhiyallahu anhu. Silah bin Asyam adalah seorang tabi'i yang bukan sahaja ilmunya tinggi, bahkan sangat berani. Beliau terlibat dalam banyak peperangan menentang musuh, sehinggalah antara peperangan yang beliau terlibat itu berlaku di Asia Tengah, dekat-dekat wilayah Afghanistan. Contoh, Afghanistan masuk Islam sebelum Tanah Melayu tahu. Maka pergilah Silah bin Asyam berperang di situ, dan beliau terkenal sebagai seorang yang mustajab da'wah. Kalau dia berdoa hujan turun, hujan akan diturunkan oleh Allah. Kalau minta untuk hujan berhenti, Allah akan berhentikan hujan. Dengan sebab beliau merupakan seorang sahibul karamat, dari karamah. Ketika tentera Islam berperang, tiba malam mereka berehat, masing-masing mengambil posisinya untuk tidur. Silah pun berpura-pura tidur, membentangkan kain lapisnya. Dan ketika semua orang sedang nyenyak tidur, dibuai mimpi yang indah, dan tentera-tentera berkawal di pos-pos yang tinggi, menara-menara kawalan menjaga tentera Islam itu, Silah pun meyakini tidak ada orang melihatnya. Beliau pun bangkit pada waktu malam seperti itu untuk menjauhkan diri daripada kumpulan yang sedang berehat, dan bangun sembahyang tahajud sebanyak-banyak yang beliau dapat. Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Yang merekodkan peristiwa ini seorang daripada tentera yang menghentikannya daripada jauh. Dia tidak sedar orang sedang menghentikan dia. Tentera-tentera kawalan, menara kawalan. Ketika Silah sedang sembahyang ini, tuan-tuan, tiba-tiba muncullah 14 harimau padang pasir, singa ataupun harimau, haiwan karnivorous ini muncul tuan-tuan dan mengaum dalam kegelapan malam. Semua tentera tidak sedar, mereka tidur jauh di situ. Harimau datang mencari mangsanya.
Maka tiba-tiba dia melihat seorang hamba Allah sedang bersembahyang. Harimau ini pun datang mendekatinya, mengaum dengan kuat. Tentera yang berada di pos kawalan itu pun rasa takut melihat dari jauh. Tetapi silah yang sedang sembahyang ini tidak mempedulikan kedatangan empat belang itu, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan. Boleh bayangkan harimau mengaum. Tuan-tuan pergi ke zoo itu, harimau main, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan duduk ke hutan, kat gerik, kat gunung apa, tuan-tuan? Gunung apa? Kurnai. Ah, gunung Kurnai. Tadi saya pergi tak sampai-sampai kita nampak ni. Ha? Cuba bayangkan, kita duduk seorang tengah menunggu hitam ke atau seseorang, tiba-tiba dengar suara harimau. Boleh gugur janggut tu, tuan-tuan. Eh? Cikgu Hafiz boleh gugur janggut tu. Gugur bulu kat badan ni. Kalau dengar harimau mengamuk depan kita tanpa sebarang benteng tu. Ha? Pak belang ini dia punya lompatan dia berapa meter dia boleh melompat. Maka harimau yang ganas ini mengaum dengan kuatnya. Silah yang sedang sembahyang itu tak peduli dan memang dia tak dengar mengauman itu. Dia meneruskan sembahyangnya seolah-olah tidak ada apa berlaku. Dan memang tidak ada benda berlaku di hadapannya kerana dia sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Qad aflahal mu'minun alladhina hum bi salatihim khashi'un. Allah mulakan pujian untuk orang beriman bahawa kejayaan itu telah mereka peroleh dengan sebenar-benarnya. Lalu Allah menggunakan qad. Kalau kita belajar bahasa Arab, ini merupakan satu benda tauhid yang merujuk kepada satu benda berlaku tahakkuk, yang merujuk kepada satu benda yang telah berlaku walaupun dia belum lagi mati, tetapi kejayaan sudah ditulis di sisi Allah untuk orang semua yang khusyuk. Maka sila terus bersembahyang tanpa ada rasa takut, tanpa terperanjat, tanpa terkejut, tanpa tahu pun harimau itu datang. Subhanallah, masyaAllah, tabarakallah ta'ala. Dan dia meneruskan sembahyang, baca sebagian banyak ayat yang dia mahu seperti kebiasaannya. Dan harimau itu akhirnya benar mengaum dulu sebelahnya, menunggu dia sedang sembahyang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan apabila ditamat sembahyang, barulah diperasan harimau itu di sebelahnya. Harimau itu lebih terkejut kerana melihat orang itu tak takut kepada dia. Maka berkatalah silah bin Asyam kepada harimau itu dalam bahasa Arab yang fasih, wahai harimau, bagi kamu ada kerja kamu, ada segi kamu dalam hutan belantara, ada banyak makanan untuk kamu. Kami adalah tentera-tentera Allah yang sedang bertugas menyampaikan dakwah. Kami ada tanggungjawab, baliklah kamu, banyak rezeki Allah untuk kamu, jangan ganggu kami bersama. Harimau itu pun pergi dengan kegelapan malam, disaksikan oleh tentera-tentera yang ada kat pos tinggi-tinggi itu, tuan-tuan. Dan mereka pun cemas apa yang berlaku sekarang. Mereka tahu ini hamba Allah, doanya makbul, dia merupakan wali Allah. Dia pun tidak nampak orang melihatnya. Kerana orang seperti ini beribadah kerana Allah, bukan kerana yang lain daripada Allah. Maka harimau itu pergi dan silakan menyambung sembahyangnya. Dekat-dekat nak subuh, dia segera pulang ke tempat perbaringannya, buat-buat seolah-olah dia tidur bersama dengan mereka. Padahal sepanjang malam itu berbagai pengalaman dilalui olehnya, kemanisan, keseronokan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu bagi sahabat tuan-tuan di bumi Allah sekalian. Belajar daripada Abad bin Bishr, Zubair bin Awam, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in, yang memperolehi kemanisan solat dalam solat itu masa keseronokan yang amat sangat, lalu tidak menyedari apa jua yang berlaku keliling. Subhanallah, masyaAllah, tabarakallah ta'ala. Ya, ini semua adalah satu lempah dunia Allah kepada hamba-hamba yang dipilih olehnya. Seronok ketika solat. Ya, bila Allah menyatakan kad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, sebahagian daripada ulama mengatakan khusyuk dalam salat itu bukannya satu pilihan, tapi dia satu tuntutan. Ia mesti diperolehi. Alangkah ruginya kalau orang ini salat sudah 10 tahun tapi dia tidak seronok dalam salat yang dikerjakan. Hatinya masih lagi terburu-buru dengan dunia yang tidak pernah ada nokta dia mengejarnya tanpa ada penyelesaian itu, tuan-tuan. Itu sebab ada seorang penulis dari Indonesia menulis buku bertajuk Mencari Barang Yang Hilang Ketika Sedang Salat. Kenapa? Kerana ketika salat itu kita akan terfikir macam-macam benda yang kita tak ingat luar salat. Kan? Dato' Ismail Kamus, seorang penceramah terkenal, kata waktu kita bekerja, hati kita duduk diam. Waktu kita duduk diam, hati kita pula yang bekerja. Maka ketika salat, hati pun akan teringat macam-macam benda. Kunci rumah,
ada dalam semua teringat masa semayang bukan? Ya, orang itu berhutang dengan kamu, bila dia nak bayar? Teringat dalam semayang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nampak tukar kereta baru, hutang tak membayar juga. Dalam salat dia muncul, subhanallah, masyaAllah, tabarakallah. Jadi apakah cara ini yang boleh menyebabkan ibadah yang dikerjakan itu terasa kemanisan keseronokannya? Ibarat seseorang daripada kita teringat satu makanan enak di satu tempat, maka kita sanggup spend masa, duit, wang ringgit, perjalanan untuk kita rasa benda itu yang hanya berakhir di tekak sahaja kemanisan keseronokan pelazatannya itu. Betul tak tekak? Ada orang suka makan ikan bakar, pergi sampai ke Melaka makan ikan bakar, dan cerita orang Kuala Lumpur, 2 jam perjalanan, minyak lagi, masa lagi, tak perlu, tak apa, saya dah makan ikan bakar. Kerana teringat keseronokan, kelazatan buat perkara itu. Allahu Akbar, masyaAllah, tabarakallah. Ada orang pula yang seronok pergi ke Mekah. Sekarang dah buka musim menaikkan umrah, tiap-tiap bulan dia pergi Mekah, tiap-tiap bulan dia update muka dia pergi Mekah. Allahu Akbar, seronoknya. Betul kata-kata penyair itu, Zurman syi'ta wa in talat bikal bilad wa halat min duni hujubun wa astar in kunna in kunta in kana hubuka sadikan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu zawwar. Orang itu kalau dia teringat pada seorang, dia akan selalu pergi pada orang yang dicintainya. Maka orang yang mencintai Allah, dia selalu pergi ke Mekah untuk tawaf, untuk berada keliling Kaabah, melakukan ibadah. Mudah-mudahan begitulah kehendak hatinya. Jangan hanya tayangan kepada orang ramai, tapi dia hatinya kosong untuk tujuan-tujuan duniawi yang lain. Alangkah ruginya kalau berkelakuan macam itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka bagaimanakah cara untuk kita menghadirkan rasa cinta kepada Allah, keseronokan, kegembiraan macam makanan yang enak yang dinikmati oleh seseorang, sehingga menyebabkan dia akan pergi ke situ untuk menikmatinya lagi dan lagi. Maka demikianlah solat yang dikerjakan. Sesuatu Nabi bersabda kepada Bilal, arihna ya Bilal bisalah, rehatkan kami daripada kemenatan stresnya dunia ini dengan solat, wahai Bilal. Ya, Bilal ini adalah pemandang azan, muazzin. Sampai hari ini orang panggil tukang bang itu dipanggil nama Bilal. Padahal kalau kita pergi ke negara Arab, Bilal itu bukan merujuk kepada tukang bang, dia merujuk kepada nama orang Bilal. Tukang bang dipanggil muazzin. Tapi orang Melayu sampai dia jenama siapa imam siapa Bilal kan? Kerana sinonimnya Bilal yang mulia itu dengan kerja sebagai tukang bang. Maka tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, bagaimana keseronokan dalam salat ini menyebabkan khalifah Islam selepas itu, sebagai contoh ni, namanya Harun al-Rashid. Harun al-Rashid ni adalah keturunan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Walaupun Ibn Abbas tidak minat politik, tetapi keturunannya membina satu negara yang besar, kepimpinan yang besar, namanya Bani Abbasiyah. Abdullah bin Abbas tidak minat politik, tetapi keturunannya jadi pemimpin-pemimpin. Inilah masing-masing punya pilihan tuan-tuan. Harun al-Rashid ini terkenal sebagai seorang pemimpin yang hebat, yang telah membina Baghdad sebagai contohnya. Tapi tuan-tuan jangan lupa, Harun al-Rashid itu merupakan seorang ulama. Beliau meriwayatkan hadis, beliau sembahyang satu hari 100 rakaat selain daripada salat fardu. Banyak tu. Kalau kita sembahyang macam kita kira, umur dah 40 tahun ni 17 rakaat ni, tolonglah kena jaga. Penat macam mana pun buat, tak boleh berdiri duduk. Tapi dua atas kursi duduklah, bersila, sembahyanglah sunat tu kan. Kalau kita usia dah masuk ke 40 tahun, kerana Allah menekankan perkataan ini, wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'ala man sariya tarda wa aslih li fi dhurriyyati li tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Kalau umur dah 40 tahun ni, kena ingat-ingat lah tuan-tuan, dah dekat sangat perjalanan menuju ke penghujungnya. Ya, 17 rakaat ni buatlah, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 6 kan, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak, jadi berapa? 10. 2 rakaat duha, 12. Lagi tambahlah 2 rakaat sebelum asar,
dia lagi muakkad, tidak muakkad tapi muat. Dua rakaat solat maghrib. Dah berapa? 16. Satu rakaat witir. Walaupun Ramadan dah berakhir, witirlah tanda kasih sayang kamu kepada Tuhanmu. Maka tolonglah laksanakan salat sunat witir sebelum tidur, sebelum kurang satu rakaat. Boleh buat tiga, alhamdulillah. Sayyidina Umar dengan penuh rendah dirinya mengatakan, aku takut tak terbangun waktu malam untuk tahajud, maka aku menjadikan witirku selepas solat isyak. Sayyidina Umar berkata demikian dengan penuh tawaduk, takkanlah orang macam dia yang tidak mahu tahajud kan. Tapi nak menunjuk kepada kita keesahan sembahyang witir itu untuk dikerjakan selepas isyak. Tak boleh buat tiga, tolonglah buat satu. Inna Allahu witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, Allah itu esa, dan Allah suka kepada benda yang bersifat esa iaitu ganjil. Bilangan satu, tiga dan sebagainya. Ya, kalau kita dah buat witir lepas isyak, nanti malam lepas tahajud tak payah buat witir lagi. Kerana la witra ni fi lailah, tidak ada yang sembahyang witir dua kali dalam semalam. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka saya nak ceritakan Harun al-Rashid tadi sembahyang kita kalau buat ini baru 17. Ada 83 rakaat lagi. Sedangkan Harun al-Rashid itu memiliki kepimpinan 1/3 dunia pada zaman pemerintahannya. Harun al-Rashid pemimpin yang hebat. Kuat puasa, kuat sembahyang sunat. Terus Allah memberikan kepadanya kepimpinan 1/3 dunia. Tuan-tuan di mulia Allah sekalian. Harun al-Rashid dengan bangganya naik ke atas istana yang di puncak dan dia berkata kepada langit, ayatuha sama'u amtiri haithu syikti fa inna kharajaki sawfa ya'tini. Wahai langit, turunkanlah hujan di mana sahaja tempat kau hendak dalam dunia. Cukai ini tetap datang kepada aku juga di bangganya ini. Kata Harun al-Rashid, cucu kepada Sayyidina Umar bin Abbas. Beliau sembahyang 100 kali, 100 rakaat satu hari selain daripada fardu. Subhanallah, Masya Allah, tak masuk fardu, selalu tak lagi. Maknanya witir tu buat satu malam mungkin 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat, 13 rakaat, witir lima. Kau tak macam mana datang ke satu situ. Sembahyang pahala tentu lebih daripada kita, lebih daripada 2 rakaat, 8 rakaat contohnya macam Rasulullah SAW. Ya, bagaimana adanya kemanisan seperti ini dalam salat mereka kerjakan padahal dia seorang pemimpin terbesar negara yang pada masa itu negara Islam ibarat Amerika besar ini. Kuat teguhnya, semua orang takut pada kerajaan Islam pada masa itu dan kepimpinan Harun al-Rashid. Kalau ada orang yang bijak datang mengemukakan satu teori ilmu kepadanya tanpa melihat latar belakangnya, engkau Islam ke, engkau Kristian ke, engkau Yahudi ke, asalkan kau bawa ilmu pada aku, mana buku kau mesti buku, maka Harun al-Rashid akan timbang buku itu di atas timbangannya dan menilai timbangan itu dengan nilai emas diberikan kepada orang itu. Bayangkan kalau buku itu beratnya 10 kilo tulis atas kulit-kulit binatang, 10 kilo emas dibagi kepada orang itu. Wang kaya tak kayanya Harun al-Rashid tentuan di mulia Allah. Ya, walaupun demikian Harun al-Rashid tidak pernah meninggalkan satu malam sembahyang sebanyak 100 rakaat sehari semalam. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka Ta'ala. Bagaimana seronoknya dalam salat itu. Seumpama seseorang daripada kita seronok pegang handphone, betul kan? Lepas tu tengok TikTok, lepas tu tengok pula Facebook, lepas tu tengok Insta pula. Ya, hiburan-hiburan yang melekat ke hati ini sehingga menyebabkan kita tak terasa waktu berlalu. Sedar-sedar sudah 1 jam ataupun lebih duduk memegang gadget device kita. Betul ke tidak tuan? Macam tak betul je. Saya yang cakap pun sama lebih kurang juga. Lalai. La ilaha illallah Rasulullah. Mereka lalai dalam salat, khusyuk dalam salat, fana dalam salat. Sebagaimana seseorang kita fana dalam melihat hiburan yang kita saksikan pada. Maka apakah sebabnya rantai yang mengikat mereka sampai begitu sekali khusyuknya dalam salat? Yang Allah puji sifat orang beriman tadi, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk, kata Ibn Rajab al-Hanbali, ia merujuk kepada inkisar. Kata Imam Ibn Rajab al-Hanbali dalam kitabnya al-Khusyuk bahawa khusyuk dalam solat ini adalah benih kepada kemanisan, keseronokan sehingga menyebabkan seseorang itu terikat dengan solat yang dia kerjakan. Semua benda dalam dunia ini menjadi mudah bila dia berdepan dengan Allah dan minta kepada dia. Kata Imam Ghazali, kalaulah seseorang daripada kita punya hubungan dengan orang besar-besar, katalah orang politik contohnya, katalah raja contohnya, katalah menteri besar contohnya,
Kita punya hubungan baik dengan lembaga universiti, duduk sekali, bergurau sendir, kawan baik. Kalau anak kita kahwin pun dia datang, begitu akrab hubungan. Agak-agak senang tak tuan? Apa-apa benda yang kita nak minta, agak-agak senang tak? Selama dia negeri merah ni, senang lah. Nak apa, hello je. Kalau tak sepangkat pun boleh WhatsApp, text saja, PM saja. Nanti dia pun respon, pun kau nak mat. Ok mat, gajah rumah mat, apa gajah sebab. Kita punya hubungan dengan seorang yang punya kekuasaan tertentu dalam tempat yang tertentu, pada waktu yang tertentu selagi di luar sini. Bayangkan kalau kita mempunyai hubungan dengan Allah Tuhan yang memiliki segala galanya, yang semua dalam genggamannya, mata, telinga, kesihatan kita semua dalam genggamannya Tuhan. Kalau seseorang daripada kita bekerja dengan orang kaya, Datuk Tan Sri, orang punya kedudukan, seorang yang baik, jujur, niaganya bagus, bagi ganjaran kepada staf-staf dia tak berkira-kira, maka dia pun cakap kepada kita, Mat, kau berzulung, Mat, kau terlalu buat benda ni. Aku nak nanti, kalau aku 3 bulan lagi kau percaya buat, Mat, aku bawa kau pergi umrah. Percaya tak agak-agak tentang orang ni? Orang baik, orang kaya, orang punya kedudukan, tak pernah bohong, tak ada mungkin janji, dia janji kat kita. Kita yakin tak? Mestilah yakin. Kita pun akan put effort bersungguh-sungguh untuk mencapai apa yang dijanjikan itu. Apa yang dia nak semua kita buat sebaik mungkin, kerana meyakini adanya janji yang telah ditetapkan. Apatah lagi Allah tuan-tuan, banyak kali Allah sebut dalam Quran, Allah la yukhliful mi'ad. Allah tak sekali-kali memungkiri janjinya dengan kita. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi pertama-tama hubungan kita dengan Allah bermula dengan salat. Itu sebab kalau kita perhatikan, saya sebut awal-awal tadi, salat ini merupakan hubungan kita dengan Allah. Dan ketika Nabi diwajibkan salat, Nabi dijemput untuk menerima wajibkan salat itu. Tidak macam ibadah lain, memadai jibril datang ke bumi untuk menunjuk kepada Nabi. Salat tidak. Nabi naik sampai tempat yang tertinggi yang malaikat Jibril pun tak boleh pergi. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِي أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَزَبَ الْفُعَدُ مَا رَأَى. Allah gambarkan, Nabi naik ke tempat yang Jibril kata, wahai Muhammad, salam sekali saya tempat aku, aku tak boleh lepas. Kalau aku naik, aku akan terbakar. Ini makam untuk kau saja. Itulah yang kita doakan lepas salat, untuk Nabi dapat makam yang paling tinggi di akhirat. Selesai itu daripada tafsiran ini. Tentu ada mulai Allah sekali. Mungkin di kalangan kita tidak mampu pergi haji kerana tidak punya wang yang cukup, maka haji tidaklah wajib ke atasnya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Haji itu diwajibkan ke atas orang yang memiliki syarat-syarat yang cukup, kesihatan, kewangan. Hari ini pula kena buat cekik medical check up nak pergi haji. Boleh. Tuan haji menetapkan syarat bahawa ada syarat-syarat perubatan yang perlu dipenuhi baru boleh pergi haji, kan? Pertama, ketatlah syarat tersebut. Kalau tidak dapat pergi walaupun orang cukup, maka tidaklah diwajibkan ke atasnya. Mungkin ada kalangan kita yang tidak mampu untuk keluarkan zakat sebab orangnya pun cukup-cukup makan saja. Betul. Mungkin ada kalangan kita, orang perempuan yang hamil, yang sedang menyusukan anak, orang tua yang usul, dia tak mampu puasa, maka puasa Ramadan tidaklah wajib ke atasnya. Dia boleh bayar fidyah sebagai contohnya. Ya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tetapi salat tidak boleh. Salat tetap juga dikerjakan. Salat mesti dikerjakan. Macam mana secara sekalipun, kalau orang itu pingsan sekalipun, orang itu terbaring sekalipun tak boleh bangun, sebayanglah mereka dibaring. Ya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kenapa? Kata Imam Mutawalli Syarawi, seorang ahli tafsir terkemuka daripada Al-Quran. Beliau mengatakan, orang tafsir Al-Quran terkemuka, beliau menjelaskan. Bayangkan ya, seorang engineer buat sebuah handphone, handphone yang cukup cekap pada hari ini, dia boleh tracking ke mana kita pergi. Setiap bulan kalau malam kita tutup kameranya, dia ambil gambar kita tidur ke mana. Banyak kejadian berlaku. Betul-betul percaya saya kan, telefon tak ada jauh malam dia letak ke mana, nanti dia ambil gambar tuan-tuan dia tidur ke malam. Automatik itu yang bergaduhnya gerasi-gerasi penghasilan telefon dunia kan. Ada benda-benda yang dimulai update tanpa kita tahu. Canggihnya benda ni. Tapi telefon ni tuan-tuan, engineer yang membuatnya, lepas dia jual, dia tak ada dah panggil balik. Biasanya yang nak tengok telefon macam mana,
Dia punya performance okey lah. Kalau kereta mungkin lah. Tapi lepas 5 tahun pun, pembuat kereta pun akan mengatakan, ahlan wa sahlan wa jalan, padan-padanlah kau pergi servis. Takkan kau nak aku tanggung semuanya, kau pilih servis. Mana dah habis lah kontrak kita, betul tak? Mana-mana engineer yang hebat dalam dunia, dia bila selesai kerja, dia habis, dia tak ada kaitan lah. Tetapi manusia adalah bahan engineering yang paling hebat dalam dunia. Paling hebat. Percaya tak saya? Tuan-tuan, suhu badan tuan-tuan apa tu? Apa? Suhu badan? Orang normal apa? Cikgu? 36. Cuba turunkan 1 degree, 35. Jadi apa? Cuba jawab soalan saya. 36 turun 35 je. Mati tuan-tuan. Naik 5 degree, 0.5 degree saja. Demam, betul tak? Allah jadikan manusia pelik. Strukturnya, matanya. Ya, bulu orang, rambut kita ni sejenis bulu, panjang. Perlu digunting. Tapi yang ada kat atas mata ni pun dah panjang, tak tahu. Ha? Dah panjang. Ni bulu mata ni, apa dia panggil? Bulu mata. Dia punya panjang tak? Macam rambut. Padahal dia sejenis rambut kan? Kenapa dia tak panjang-panjang? Saya berjumpa dengan Profesor Mata terkemuka negara, Datuk Dr. Muhaya di klinik di Kuala Lumpur, klinik mata. Pakar mata ini telah praktis lebih 35 tahun bercerita dengan saya, Ustaz, saya mengkaji mata ni Ustaz, bahasa memang takjub kalau orang tu sebagai pakar mata macam saya tak masuk Islam, memanglah hati dia buta Ustaz. Kerana mata itu punya magic luar biasa. Kalau habuk satu masuk padanya, beribu kali ada air yang flush habuk itu sampai dia keluar. Kalau kuman masuk, ada tentu yang mempertahankan sistem. Sangat pelik Ustaz, sangat luar biasa. Dalam sesaat beberapa kali direbeskan cecair muka untuk pastikan mata kita tidak akan keringat. Subhanallah, Masya Allah, hebatnya. Ini engineering yang sangat hebat tuan. Mana-mana hasil engineer yang berlaku dalam dunia, rumah baik, kenderaan baik, jentera ke hampa telefon, pembuatnya lepas buat ahlan wa sahlan wa jalan, lantak bilang kau habis waktu kau beli yang baru, aku tak ada tanggungjawab lah, betul. Tetapi manusia adalah satu engineering yang paling hebat. Allah SWT panggil kita untuk berjumpa dengan yang sekurang-kurang 5 kali sehari untuk Allah tengok apa kelemahan yang ada pada tubuh kita supaya kita dapat baiki ini. Nampak tak? Maka kita musolat. Dan solat kita rasakan kelemahan kita, kita merendahkan diri kita, letak anggota yang paling mulia ini setahap dengan kaki kita supaya ada tawadhu, ada rendah diri. Supaya kita mengerti kedudukan kita sebenarnya hanyalah hamba Allah. 5 kali sehari sampai kita mati mesti jumpa dengan Allah. Allah adalah yang engineering yang paling hebat buat kita ni, minta kita datang kepada dia untuk dia repair kelemahan-kelemahan yang ada pada kita. Nampak tak tuan-tuan? Faham tak saya sebut tuan-tuan? Dah tu salat dia pula mengandungi semua rukun Islam. Kalau orang itu tidak mampu naik ibadah haji, tak mengapa. Dia sakit, tak cukup wang, tak mengapa. Dalam salat dia mengadap kiblat, itu sebahagian daripada rukun haji, betul tak? Dia tidak mampu tunaikan zakat kerana tidak punya wang yang cukup. Dia bukan punya ahli perniagaan, dia tak ada duit, dia cukup makan, dia tak payah zakat, tak ada zakat perniagaan. Tapi dalam sembahyang ada nilai zakat, iaitu zakat adalah mengambil waktu yang paling berharga untuk menghadap Allah, sedangkan waktu itu kita perlukan untuk buat kerja-kerja yang lain. Faham? Zakat waktu namanya. Zakat bukan ada barang saja, ada waktu pun ada juga. Jadi bila zakat ada dalam solat. Gitu juga kita mungkin tak berpuasa kerana sakit, ataupun perempuan yang hamil menyusukan anak. Tetapi dalam solat orang itu berpuasa kerana dalam solat dia tak boleh makan, dia tak boleh bercakap, dia tak boleh nak memenuhi tuntutan syahwatnya ketika solat. Itu namanya puasa. Betul? Dan dalam solat juga kita mengucap syahadah lagi sekali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi termaktub mencakupi semua rukun Islam itu dalam solat yang kita kerjakan. Maka itulah dia perhubungan kita dengan Allah yang kita bina setiap kali, setiap hari sepenuhnya 5 kali. Kalau macam wali-wali Allah dan sahabat Nabi yang kita gambarkan tadi, lebih banyak lagi waktu mereka dengan Allah, lebih kuat dan lebih banyak anugerah Allah kepada mereka dalam apa yang mereka minta. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Jadi sekarang
bagaimanakah caranya untuk kita ikuti langkah-langkah mereka yang awal daripada kita yang menikmati solat sebagai satu hidangan yang sangat lazat, yang macam diumpamakan seorang kita satu travel jauh-jauh untuk menikmati makanan yang terasa sangat tak tekak itu. Macam mana solat boleh mencorakkan kehidupan mereka jadi pemimpin yang hebat, wali Allah yang hebat, mujahid yang hebat, pemimpin yang hebat, suami yang hebat? Macam mana boleh jadi demikian? Maka antara ulasan yang paling menarik di sini bawa kepada tuan-tuan adalah apa yang dikemukakan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Al-Muddin. Ya, tuan-tuan boleh kat bahas sekian. Jadi kata Imam Ghazali, kenapa solat boleh membentuk pribadi yang unggul sebelum kita? Kenapa tidak berlaku pada kebanyakan kita pada hari ini? Jawapannya nombor satu sekali kata Imam Ghazali, kerana kita tidak memahami solat itu sendiri. Kita tidak faham bahasa Arab. Kita semayang, kita tak boleh nak tadabur apa yang kita baca. Kalau imam di Masjid Haram itu baca pada bulan Ramadan, nangis dia kerana ayat-ayat itu menceritakan tentang kisah Nabi Yaakob yang kehilangan puteranya Yusuf, lalu anak-anaknya mengadu mengatakan dia dimakan oleh serigala. Kan ayat itu pun indah. Serigalanya dia tak makan terus, dia mestilah terkam, patah ke tengkuk, macam kelakuan binatang-binatang dari manusia lain. Tapi anak itu nak tutup cerita, tak nak panjang cerita, cakap dimakan serigala itu. Itu uslub Quran. Dan bawa baju yang didustakan itu dengan darah kambing yang disembelih mereka pada ayam, darah Yusuf kena makan baju ini. Padahal segala nak tangkap seorang budak, dia bukan terus makan, dia tangkap, dia heret, dia ramai-ramai menyerang. Kalau kita sempat boleh menyelamatkan, tapi ayam itu semua tak nak tutup cerita, nak tutup fail, tak nak cakap banyak-banyak ni. Ayah kata-kata tengok Yusuf dah tak ada badan, kepala dah tak ada, dia makan seorang macam tu. Nampak sangat pembohong ni tuan-tuan. Ya, maka si ayah ini masa sedih yang sangat sedih bukan matinya anak, tapi penipunya yang mereka ini. Kenapa nak tipu aku? Yang aku tak tahu ke? Kaya bahasa kamu pun aku dah faham. Memang tak berlaku macam tu. Mestilah sebelum berlaku pembunuhan tu ada aktiviti ataupun ada proses dulu kan. Tapi aku masa sedih sangat, aku didik kamu, kamu anak seorang Nabi, kenapalah kamu buat aku begini ya? Itu kesedihan benda yang macam tu. Ya, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu membaca ayat ini dalam sembahyang. Ayat yang sampai pada inama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ya Allah, aku mengadu kepada-Mu lah tentang kesedihan aku terhadap kelakuan anak-anak yang bejat dan juga menyimpang ini. Nangis Sayyidina Umar, tak boleh sempurnakan bacaan sembahyang semuanya. Makmum di belakang ni semua menangis bersama-sama dengan Sayyidina Umar untuk menyertai tadabbur yang berlaku pada sembahyang subuh. Hebatnya tu. Tapi bila imam ini baca ayat ini di Masjid Nabawi musim Ramadan, imam itu pun menangis. Orang Melayu yang datang daripada jauh sembahyang menaikkan umrah pun menangis juga. Cuba tanya pada dia, pakcik nangis kenapa pakcik? Dia kata, pakcik faham tak, aku menangis sebab dengan imam pun menangis, aku menangis lah. Jadi kalau sembahyang kita buat-buat menangis, sembahyang kita tak sah lah tak. Tapi kalau kita menangis kerana rasa sahu yang menguasai diri kita, sembahyang kita sah. Tapi kalau kita buat-buat menangis sampai memaksa diri kita menangis ketika sembahyang, itu jadi tak sah. Tak boleh. Berbeza orang yang faham dan kemudian interaksi berlaku menyebabkan dia sedih yang amat sangat, dia nangis. Ataupun dia diselamati rasa sedih yang dia pun tak tahu daripada mana datang. Macam orang yang mulai tiba-tiba malam tu adalah malam yang tersadar. Nanti dia dikuasai rasa sedih. Saya buku je. Dia nangis, dia tak tahu kenapa. Maka itu tidak membatalkan sembahyang. Tapi kalau buat-buat menangis, batalkan sembahyang. Maka kata Imam Ghazali, kita ini gagal jadi macam mereka kerana kita tidak faham bahasa Arab. Itu masalah utamanya. Maka sembahyang kita kosong. Ada sebahagian daripada kita Al-Fatihah pun dia tidak faham apa maksud. Padahal ketika dia mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah menjawab Hamidani Abdi. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada jawapan Allah pada dialog yang kita kemukakan itu. Itu semua dialog. Tuan azan ke tak? Teruskan. Sebab tu apa? 11 bersalah. Baik. Jadi perkara utama yang terjadi ke ibadah kita kerana tidak khusyuk tadi kerana tidak faham bahasa Arab, kata Imam Ghazali.
Yang kedua, untuk menjadikan sembahyang kita berkualiti macam para sahabat, para salafus salih, kena hudurul qalb. Kita kena hadirkan hati dalam salat. Itu sebab para ulama mencadangkan sebelum salat itu bacalah qul a'udzu birabbin nas, supaya kita mewujudkan satu iklim yang jauh daripada gangguan bisikan syaitan yang namanya al-khannas. Syaitan ini ada banyak nama. Iblis itu kepala ni, Azazil. Tapi syaitan yang mengganggu dalam salat namanya al-khannas. Ya tuan, ada syaitan yang kerjanya untuk menggodam, menggodik anggota-anggota sulit manusia sehingga dia merasakan dia terkentut padahal dia tidak terkentut. Itu namanya walhan. Ada syaitan yang kerjanya mengganggu budak-budak ketika tidur waktu malam supaya ayah ibunya nanti menjaganya sampai ke subuh tak boleh nak tidur, lepas tu subuh pun terbabas. Namanya umusibian. Ada banyak syaitan, namanya macam-macam tuan-tuan. Pengkhususannya beza-beza. Ada namanya khinzah yang kerjanya menyebabkan suami isteri itu bergaduh. Tak boleh tengok situ bergaduhnya. Depan orang bukan baik lagi, belakang orang dia periuk pun dibaliknya. Maka ada syaitan yang kerjanya memang menyebabkan orang bergaduh tuan-tuan. Maka kita baca surah An-Nas untuk meminta kepada Allah bantuan mengambil keberkatan dari surah yang mulia itu. Kerana Nabi pun bacakannya ketika diganggu oleh iblis, syaitan, sihir. Kita baca surah itu dengan harapan Allah memprotek kita dari sembahyang, supaya hati kita tidak lari dari sembahyang. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, untuk membolehkan sembahyang kita itu memiliki kualiti macam orang sebelum kita, hendaklah kita ini membayangkan bayang, kita membayangkan azamat, azamatillah, bayangkan kehebatan Allah SWT. Kalau kita nak pergi hadir dalam majlis-majlis, ingat sultan, kita diajak oleh bahagian protokol. Baju warna apa, kasut macam mana, renungan ke tak ke, sarpin kena macam mana, duduk macam mana. Sehingga kalau seseorang tu duduk dalam majlis rasmi, lalat terbang kat muka dia pun, dia tak boleh buat apa-apa tuan-tuan, duduk je diam. Lalat masuk dalam hidung pun dia kena stay dia macam tu tuan-tuan, dia boleh buat pasangan. Protokol kata begitu, kena ikut. Kenapa? Kerana melihat yang ke depan. Maka depan Allah SWT lebih-lebih lagi lah sepatutnya. Engkau tidak akan dapat buat begitu melainkan kau kenal Allah SWT. Ma'rifatullah itu, kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Belajar sifat-sifat Allah, belajar akidah, belajar tauhid. Ya, supaya kita dapat memahami kehebatan. Maka Allah akan qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was-samawati matwiyatun bi yaminih. Ya, kamu tidak melihat Allah, memahami Allah dengan sebenar-benarnya, maka kamu tidak melihat keagungannya. Maka hendaklah kita memahami kehebatan Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Saya difahamkan masih tuan-tuan ini menjadi satu poin yang penting untuk orang masuk ke negeri Perak Utara. Mereka akan datang ke sini, tahniahlah tuan-tuan, masih tuan-tuan bersih, usianya bagus-bagus, mursinya, naik mursinya, imam-imamnya, bacaannya lunak, hebat. Aircon pula tu, kapeknya tebal macam masih haram kan. Apa yang kurang, semuanya tak ada. Tak ada kekurangan, semuanya hebat pula pula. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat bangunkan lagi homestay seperti yang saya digambarkan tadi. Ada pusat perniagaan, maka orang Islam pun boleh berniaga datang ke sini. Baguslah tuan-tuan. Cuma masjid ini dapat dimarahkan dengan lebih lanjut, lebih hebat lagi. Kalaulah dapat dibuka kelas-kelas pengajian dekat sini. Pengajian berkitab. Jangan sekadar dengar saja tapi berkitab. Alangkah ramainya ustaz-ustaz grad daripada Azhar, grad dari Jordan, UAE, UKM, sama-sama dengan tuan-tuan, cikgu-cikgu sekolah, ustaz-ustaz sekolah boleh mengajar bahasa Arab sebagainya. Hidupkanlah tuan-tuan. Kerana imamlah tu masjid bukan sekadar solat tapi dengan suasana ilmu. Belajar. Kita mesti letak target. Ada setengah masjid dalam Kuala Lumpur siap keluarkan pensijilan lagi. Kan? Kau muslimat mereka kuat dengan mengajinya, bukan setakat mengaji, belajar bahasa Arabnya sampai boleh cakap bahasa Arab. Masya Allah, hebat. Ya? Jadi, apa yang dimaksudkan ke sini, pencapaian kepada sembahyang khusyuk itu, salah satu komponennya kata Imam Ghazali, kamu kena kenal Allah, belajarlah sungguh-sungguh tentang sifat Allah. Ya, alangkah ruginya kalau kita tidak belajar perkara ini dengan berkitab. Kita hanya dengar-dengar saja. Ya, mudah-mudahan
kursus untuk peningkatan ilmu itu berlaku kat masjid yang mulia ini. Tahniah tu kali, jenis saya sebut tahniah lah tuan-tuan, banyak pencapaian yang luar biasa. Saya tengok dermanya pun banyak sekali. Orang-orang baik macam tuan-tuan, ahli derma, tingkatkan satu bahagian lagi iaitu usaha untuk menuntut ilmu. Saya difahamkan ada kelas-kelas mengaji untuk anak-anak, alhamdulillah. Ibu ayahnya pun kena datang majlis ilmu juga untuk menambah ilmu, mengenalkan diri kita kepada Allah dengan lebih rapat lagi. Itu maksudnya. Yang keempat, apakah perkara yang penting ketika kita salat tadi, kata Imam Ghazali, hendaklah engkau ada perasaan al-khawfu war-rajau. Al-khawfu war-rajau. Dalam kita menaikkan ibadah ni, tuan-tuan, kena ada bayangan rasa kebersalahan di atas dosa yang kita buat. Kita semua kita ada berdosa, tak ada pula yang sempurna. Yang sempurna hanya Nabi saja. Semua kita berdosa. Ya, maka dalam semayang kita merasakan, ya Allah, dosa aku banyak sekali, aku aniaya orang, aku tidak memenuhi tanggungjawab aku kepada pasangan aku dengan baik, pada ibu bapa aku, mereka duduk jauh kat kampung, dalam aku dapat berkhidmat kepada mereka, ayah ibu yang sakit pergi hospital dengan rasa bersalah nanti. Tetapi kita tampung dengan rasa pengharapan. Ini nama dia rajab dan juga khauf, takut dan harap. Macam burung, kata Imam Ghazali, dia perlu ada dua sayap. Satu sayap dia terbang, dua sayap itu bolehkan dia menimbang dengan dirinya dan boleh terbang dan boleh hinggap pada dahan sebagainya. Maka demikian kita dalam melakukan ibadah kepada Allah kena ada perasaan takut atau dosa-dosa, tetapi dalam masa yang sama mengharapkan Allah memberi keampunan kepada kita, supaya salat yang kita kerjakan walaupun banyak compang campingnya, kelemahan, kekurangannya, tetapi kita mengharapkan Allah menerima dengan kesungguhan ibadah yang kita lakukan itu. Baik, tuan yang dimuliakan Allah sekalian, inilah di antara perkara-perkara yang penting yang perlu kita lakukan. Semoga kita boleh sembahyang seperti para salafus salih yang terdahulu. Kekhusyukan mereka, keserunakan mereka, kelazatan mereka, nikmati ketika sedang solat. Macam Nabi kita SAW ketika sedang solat, Nabi kelihatan seperti memetik sesuatu di hadapan baginda kerana baginda sedang baca ayat Utufuha daniyah. Memetik buah dalam syurga itu begitu hampir. Kerana sedang salat, tiba-tiba Nabi terbayangkan buah dalam syurga yang mudah untuk dipetik. Datang dalam salat, khusyuk dalam salat, interaksi yang luar biasa seperti itu. Ya, maka tuan-tuan melakukan Nabi kasih sekalian. Mudah-mudahan Allah beri kita kenikmatan, kesungguhan dalam ibadah yang kita lakukan, kesihatan. Ya, mudah-mudahan penyakit yang berlaku dalam masyarakat ini diangkat oleh Allah. Dan Allah beri kepada kita kecukupan, rezeki, ya, dan harga barang-barang yang naik mendadak seperti ini dapat diatasi dengan cara yang terbaik. Allah beri kepada kita kecukupan dalam pendapatan kita, keberkatan ada padanya. Banyaklah berdoa kepada Allah, tuan-tuan. Ini doa pendek saya nak syorkan tuan-tuan amalkan dalam keadaan ekonomi yang begitu krusial yang dialami oleh kita pada hari ini. Doa ni pendek saja. Pesan Nabi kepada sahabat macam Anas Malik untuk diamalkan agar ada keberkatan dalam pemerolehan harta kita. Sehingga kata Imam Bukhari, Sayyidina Anas Malik yang didoakan Nabi dengan doa ini, keberkatan berlaku dalam hidupnya, pokok-pokok kurmanya berbuah dua kali setahun sedangkan orang lain cuma sekali setahun saja. Buah kurmanya lebih panjang daripada buah kurma orang lain. Hasilnya berlipat ganda. Kurmanya kalau dijual di pasar Madinah, orang lain punya masih lagi banyak, dia punya jual separuh hari sudah habis. Dan kata Imam Bukhari lagi, bau kurmanya harum sedangkan kurma orang lain tidak ada bau. Kurma mana ada bau tuan? Tapi kurma Anas Malik yang didoakan Nabi ini mempunyai bau yang harum, aroma yang tersendiri. Nak tak? Orang lain punya pendapatan 10 ribu pun tak cukup, kita punya pendapatan 3,000 sahaja, macam-macam benda kita boleh buat. Kita ada masa sebagai berjemaah, anak kita masuk universiti boleh bagi duit, ayah kita kat kampung boleh bagi duit, derma kita boleh buat konsisten. Orang yang 10,000 ni tak ke mana pergi buang ni, tak ada keberkatan pada dia. Dan kita amalkan doa ni, ya, kerana dia terbukti menjadikan kehidupan orang sama kita lebih baik daripada orang lain. Cuba tuan-tuan ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akthir 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 mali wa waladi wa wassi'li
ووسِّع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني اللهم أكثر مالي وولدي ووسِّع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني يا الله perbanyakkan untuk aku hartaku dan keturunanku, luaskan aku pada rumahku, berkatilah aku pada semua pemberianmu kepada aku. Ada yang lebih panjang tapi saya pilih pendek untuk tuan-tuan amalkan pada malam ini. Orang muda yang belum berkahwin, amalkan doa ini, Allah berikan rezeki yang murah untuk kalian beli rumah tangga. Ya, kita yang punya anak ramai, rezeki tak cukup, amalkan doa. Ya, kita orang rumah, isteri yang suami tak bagi duit, amalkan doa ini, moga lembut hati suami untuk bagi duit kepada kita. Ada orang kadang dia dengan kawan baiknya, rakan-rakannya akan main pemurah lagi, tapi dengan bininya kedengkut semacam. Dia tak tahu memberi kepada isteri itu lebih besar pahala daripada beri kepada orang lain. Pahala ni turutan yang pertama, berinfak di jalan Allah itu nombor satu. Yang kedua, bagi pada isteri kita sebenarnya turutan keutamaan dalam hidup. Malaikat kata isteri kita duduk terpakar, dia kata, tak payah lah bang, gaji saya banyak pada bang, simpan lagi. Ya, tuan-tuan di malaikat pas. Jadi hendaklah kita ingat turutan keutamaan itu, tuan, untuk jalan Allah, ibu bapa, untuk isteri, ini keutamaan yang paling besar sekali. Untuk kawan-kawan kemudian-kemudian, tuan-tuan di malaikat pas. Ya, jadi setakat ini saja peringatan pada malam ini. Dan sebayang satu lagi saya sebut yang terakhir sekali, waktu kita paling dekat dengan Allah ketika sedang sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbihi qawluhu sajidan fa'kthiru bihi du'a. Dalam hadis dari Muslim, Nabi bersabda, sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya ketika dia sedang sujud, maka banyakkanlah berdoa pada masa itu. Tetapi kalau kita sembahyang berjemaah, jangan sampai terputus hubungan dengan imam. Ya, jangan ketinggalan jauh dengan imam. Ikut imam, jangan sampai kita berdoa, imam dah pergi ke rukun-rukun berikutnya, kita masih lagi dalam sujud. Ini tidak dibolehkan, ini boleh membatalkan sembahyang. Tapi kalau kita sembahyang seorang diri, banyakkan sujud. Tahajud contohnya, sembahyang duha contohnya, doa dalam sujud, dalam hati kita apa yang kita minta daripada hajat dunia ataupun akhirat. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Sampai-sampaikanlah kepada teman rakan taulan kita doa yang telah dipelajari tadi. Nanti doa ini saya kongsikan dengan timbalan pengerusi, beliau boleh wujudkan WhatsApp group untuk masjid yang mulia ni. Tuan-tuan boleh daftar dengan beliau supaya masjid ini tambah baik, tambah tersusun organisasinya, strukturnya. Ada kalangan tuan-tuan di pengawal-pengawal tinggi kerajaan, ada kalangan tuan-tuan guru-guru yang hebat, kalangan tuan-tuan usahawan-usahawan, duduklah bersama-sama benar di masjid. Jangan datang ke masjid, masuk pintu ni, keluar pintu ni, tak ada nak bertegur dengan orang lain. Ya, datang tegur, tanya apa khabar tuan, macam mana, okey tak program tadi, Allah tak mahu lah saya lambat datang, ingatkan nak korbankan seekor lembu lagi contoh. Anak semua sampai lah, tak apa, tak apa, tahun depan masuk. Cuba kita adakan hubungan macam tu. Ya, ambil pulang, ambil tahu siapa, tanya, siapa yang baik-baik lah, ni semua kan orang nak jadi baik. Betul kan, orang datang masjid ni semua orang nak jadi baik. Apa salahnya kita pokok jadi biasa dia semua. Ha, ya, jadi begitu. Mudah-mudahan apa yang baik semuanya daripada Allah. Kelemahan milik manusia, saya seorang manusia lemah. Moga ada kebaikan pada kuliah yang disampaikan dengan manfaat ilmu, doa yang telah disampaikan, diijazahkan. Dan terakhir sekali tuan-tuan, cikgu-cikgu, bapa yang dimiliki Allah sekalian, ada sahabat buka booth buku di belakang. Ini adalah satu Quran yang menarik, namanya Quran tematik. Quran tematik ini, tolong buka. Quran tematik ini saya nak cerita sedikit pada tuan-tuan, kerana padanya ada tema-tema. Kalau kita baca Quran, Quran ni ada pengkisahan. Kisah 1, kisah 2, kisah 3, dalam surah Al-Baqarah ada banyak kisah. Jadi kelebihan Quran ini adalah kami telah menandakan padanya episod-episod itu supaya kita mudah untuk baca. Ini satu cerita, ini satu cerita. Peluk warna ini menentukan cerita.
Dalam surah Yusuf ada beberapa cerita, jadi telah ditandakan siap-siap. Kalau kita nak usrahkan dengan isteri anak-anak pun mudah insyaAllah. Namanya Quran tematik. Tema maknanya topik. Quran yang telah ditandakan topik-topiknya. Dan dari terjemahan siap, ada doa-doa, ada panduan. Quran ini pun kerap diiklankan di TV. Tuan-tuan lihat, kita boleh dapatkan di belakang ni. Dan kami baru saja terbitkan sebuah buku bertajuk Mudahnya Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karangan seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, namanya Imam Izzuddin Ibn Jamal. Beliau menulis kitab sirah yang ringkas, ceritakan tentang kenal tak isteri-isteri Nabi. Cuba sebut nama isteri-isteri Nabi. Berapa orang mengenali isteri-isteri Nabi ini? Hukumnya sunat muakkad, macamlah semayang sunat lepas isyak nanti. Mengenali anak-anak Nabi, hukumnya sunat muakkad. Mengenali 10 orang sahabat Nabi yang paling awal masuk syurga, hukumnya sunat muakkad. Maka dalam buku ini ditunjukkan perkara itu dengan ringkas. Ada diagramnya. Ada diagramnya. Ada lebih menarik lagi tuan-tuan, buku ini ada peta. Peta perjalanan hidup Nabi. Ada kesan-kesan perjuangan Nabi, pedang Nabi, siapa Nabi yang ceritakan sandal Nabi kan. Baru terbit 2-3 hari lepas. Mohor tangan Nabi, cok yang Nabi gunakan, semua ada dalam buku kecil ini. Ia adalah karangan Imam Izzuddin Ibn Jamal yang telah kami perbaharui dengan letakkan gambar-gambar ini untuk mudah faham. Jadi kira kitab sirah Nabi, banyakkan sirah Nabi kat rumah kita. Kerana kita tidak akan faham Quran, ingat baca sirah Nabi. Kerana sirah Nabi adalah tafsir kepada Quran. Itu juga ada buku-buku yang lain. Ada di belakang sana ada kitab-kitab tafsir yang saya tulis. Surat Nur, Surat Kahfi, Surat Waqi'ah, Surat Mulk. Bergambar, tuan-tuan boleh dapatkan di belakang. Kalau di atas meja ni saya hadiahkan kepada Masjid Nurussalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Coklah wakaf dan letak dalam almari bagi orang senang baca. Jangan simpan dalam bilik imam, nanti dia suci dalam debu. Letak dalam rak buku. Kalau belum ada bentuk khana, buku cikgu tolong adakan. Nanti saya datang sini tengok ada ke tak ada. Bagus, ada tadabur Quran cikgu kata pagi-pagi. Tuan hadir tau. Yang penting kena ada sunat baca. Cikgu, nanti minggu depan saya datang cek, dah ada ke belum? Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa qina wa la tuhinna, wa atina wa la tuqrinna, wa asirna wa la tu'sir alaina, wa rabbina wa rabba'anna. Allahumma ja'al jama'na hada jama'an mahrumah, wa tabarukan an ba'lihi tabarukan ma'asumah, wa la tadi'al fina syafriya, wa la mahrumah, wa la matruda. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مصيبة إلا نفسته ولا حاجة هواة الدنيا والآخرة يا رب رضا ولنا فيها صلاة إلا أضيتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين يا الله جهد يسرقني هديه ويزيدني قد ملقي يا جاهل من يدق بإذن بلدنا يا ساكين يدق بسمو بلدنا يا بروتام يدق بتجوك يا تلوات هذا بتام yang mengalami sebarang masalah melibatkan keselamatan dia, yang akan bersyakir dan bersyakir di depan ini, yang susah hati menghimpau menghadapkan kembalinya, yang belum berkahwin beri berkurniakan untuknya bersalih dan salih untuk bersalihan dan akan bahagiakan dunia dan akhirat. Dan ada seorang pun yang belum memiliki zuriat, sehingga kau beri kepadanya zuriat dan salih dan salih yang akan menjadi legasi yang baik untuk kehidupannya sebab kematiannya. Wahai Tuhan, semuanya kau mengkuasai atas segala sesuatu. Kerana kau beri kepada kami apa yang kami hadirkan manusia pertama yang terakhir, takkan mengurangkan sedikit pun dari berikan mulia ma'adu wahai Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima hadir kami. Kerana kami bukan orang yang mustajab dakwah, doa, maka jadikan itu sebab untuk pemakbulan doa-doa kami wahai Tuhan. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Wallahu a'lam.